kita jadi miskin begini? Anak perempuan saya yang kecil, umur 9 tahun, waktu itu umur 7 tahun, 9 tahun dia. Kok kita jadi miskin begini, Pak? Ayo pulang ke Irian lagi. Oh, enggak. Mana mobilnya Bapak? Mana rumahnya kita, Pak? Kenapa kita tinggal di tempat-tempat kereta api yang rusak? Tidak, kita tidak miskin, kita kaya. Loh, kenapa Bapak tidak kerja lagi? Kita makan sekarang susah. Enggak boleh begitu, ya. Saya marah sama anak saya. 4 bulan. Akte kelahiran anak-anak saya tidak diberikan oleh pihak gereja. Boleh diberikan dengan catatan saya harus kembali ke Kristen. Jadi 4 bulan anak-anak saya tidak sekolah. Sebagai pendeta, sebagai rektor, saya ketakutan dalam hidup. Astagfirullahaladzim. Saya bilang sama teman saya yang pendeta juga, Cornelius, pembantu rektor satu UKIP, saya katakan, Cornelius, sini ente. Ini kita betul kaya, kita banyak gaji, gaji kita kalah pejabat. Tetapi kita yang dua ini masuk neraka karena bohong semua. Cornelius bilang begini, ya sudahlah. Kalau memang Bapak bercita-cita untuk Pak Rektor mau masuk Islam, silakan. Saya tidak mau. Coba. Padahal secara logika terima, betul, ini bohong. Coba ya, saya buktikan. Seperti ayat-ayat yang ini, yang potong. Nih, ini saya tandai, ini seperti ini. Matius, Lukas 17, ayat 36, tidak ada ayat. Cuma ada angkanya, ayatnya tidak ada. Ini bukti. Lalu saya katakan, di balik tulisan ini saya katakan, nabinya belum sempat menulis karena malaria tropika. Bilangin gak percaya. Nah, nabinya belum ada angka, tetapi kehabisan tinta. Nah ini, nabinya belum sempat menulis karena malaria tropika alias gila. Tetapi sekarang di Alkitab sekarang sudah ada. Nah, lalu saya belajar tuh Al-Quran. Saya punya Al-Quran 15. Bible 15, saya belajar, pelajari. Saya selidiki. Ternyata jangankan satu kata, satu titik di dalam Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Menyerah saya. Menyerah. Saya katakan, saya akan memeluk. Tahun 99 pulang dari Israel. Lalu istri saya, maaf ibu-ibu, namanya perempuan memang mata duitan. Waktu mau masuk Islam, istri saya bilang begini, Pak, kalau mau masuk Islam, mau makan apa? Yang jelas dipecat. Tiap malam, saya bilang, ayo kita masuk Islam. Kalau tidak, neraka paling kejam, biasanya pendeta. Bukan cuma pendeta biasa, tiap tahun itu dua output. Orang bisa saya wisudakan judisium, saya tahbiskan sebagai pendeta. Saya tanda tangan ijazah mereka. Mereka jadi sarjana teologia. Bukan teologia. Sekarang saya ganti. Dulu teologia, sekarang sarjana teologia. Karena tolol semua yang dipelajari. Sudahlah, makanya saya bilang, pendeta-pendeta, menyerah saja. Di Pekanbaru kemarin, saya siar Islam di sana. Di Pekanbaru, ada masjid namanya Masjid Agung An-Nur. Pagi-pagi sholat subuh saya bikin kuliah subuh di depannya orang Kristen HKBP, Gereja Batak. Saya katakan, hei orang Kristen, mari masuk masjid, sunat dan masuk Islam kalian. Pak imamnya bilang begini, jangan begitu Pak Yahya. Kita menjaga toleransi. Enggak, Pak Imam. Ini kebenaran. Kalau bicara kebenaran agama,
nanti pemerintah yang bicarakan. Tapi kalau kita bicara kebenaran Tuhan, oh tidak peduli, biar ente jenderal. Kalau kafir masuk neraka. Itu dia. Nah, jadi ini persoalan. Saya tidak tahu menau dengan orang mengatakan toleransi atau apa. Saya tidak pernah membawa organisasi Islam. Yang saya bawa adalah manusia yang percaya kepada Al-Quran, manusia itu masuk surga. Manusia yang bersyahadat memeluk Islam, manusia itu masuk surga. Jadi orang masuk neraka buat dosa, bukan. Orang masuk neraka karena kafir kepada Allah. Dan orang masuk surga bukan karena dia suci, tidak ada manusia suci, tetapi karena dia beriman kepada Allah. Makanya umat Islam, dia mau sholat atau tidak sholat, dia mau puasa atau tidak puasa, yang namanya Muslim pasti masuk surga. Lalu yang tidak sholat-sholat sana bersyukur, wah ini hebat betul, bagus kalau begini, ini ustadz yang bagus. Ada ustadz-ustadz di Bungo hajar tentang sholat-sholat-sholat, iya kan? Jadi yang tidak sholat-sholat itu pasti dukung sama saya. Tunggu dulu men, ente yang tidak sholat, yang tidak puasa, ente mampir dulu, dicubit-cubit sama malaikat maut, nanti sudah benjol-benjol baru sampai. Itu maksudku. Jangan dulu senang ente. Nah, itu dia. Tapi yang namanya kafir, ada mampir-mampiran. Makanya jangan heran, Padang, Aceh dihajar tsunami. Kenapa? Bukan Bali. Padahal kalau ditinjau dari sudut pandang logika secara etika, harusnya Bali. Kenapa? Karena orang di Bali hidup seperti hewan, betul nggak? Tapi kenapa Padang dan Aceh? Nah lalu Padang 16-17 gempa. Toh? 16-17. Itu dikatakan dalam surat Al-Isra. Aku perintahkan kepada orang-orang yang kaya untuk memberikan sedekah. Mungkin juga di sana banyak yang pelit. Loh memang betul. Ini Al-Quran yang bilang, jangan tersinggung dulu. Ya kalau tersinggung-tersinggung gak usah ceramah. Berarti bukan mental orang beriman. Coba baca di surat Al-Isra, 16-17 terjadi gempa. Orang betul sholat di sana, orang Islam, fanatis. Tapi satu persoalan, ini sedekah. Berarti ini, berarti saya terus analisis. Oh, berarti memang perlu diceramahkan, harus bersedekah, karena pelit di sana. Itu memang Al-Quran begitu, bukan saya yang bilang. Karena Islam ini bukan agama orang Arab, bukan agama orang Sulawesi, bukan agama orang Jawa, bukan agama orang Sumatera, bukan. Islam ini rahmatan lil alamin. Nggak ada bicara suku di dalam, tidak. Nah, jadi kalau kita umat beriman tidak betul-betul dalam menjalankan itu, hati-hati, hati-hati. Kalau orang kafir, nggak usah, nggak perlu diuji. Nanti satu kali ujiannya di neraka. Itu. Ya kita ini. Saya kan masuk Islam, tidak ada yang suruh. Lalu kita tinggal di Jakarta, uang waktu itu tinggal 375.000. Istri saya bilang begini, Pak, jas-jasmu yang dari pendeta jual. Lalu saya... Jakarta ada namanya Pasar Ular. Kebetulan Pasar Ular itu yang tinggal di situ manusia-manusia berpikiran ular semua. Jadi barang-barang curian lah begitu boleh dikatakan. Ya saya jual di situ. Saya ikut-ikut orang kerja bangunan. Pagi-pagi saya ngumpul-ngumpul aqua. Lalu anak perempuan saya bilang begini, Pak, kok kita jadi miskin begini? Anak perempuan saya yang kecil. Umur 9 tahun. Waktu itu umur 7 tahun. 9 tahun dia. Kok kita jadi miskin begini, Pak? Ayo pulang ke Irian lagi. Oh, enggak. Mana mobilnya Bapak? Mana rumahnya kita, Pak? Kenapa kita tinggal di tempat-tempat kereta api yang rusak? Tidak. Kita tidak miskin. Kita kaya. Loh, kenapa Bapak tidak kerja lagi? Kita makan sekarang susah. Enggak boleh begitu, ya. Saya marah sama anak saya. 4 bulan. Akte kelahiran anak-anak saya tidak diberikan oleh pihak gereja. Boleh diberikan dengan catatan saya harus kembali ke Kristen. Jadi 4 bulan anak-anak saya tidak sekolah. Datang Freeport Indonesia, General Manager Freeport Indonesia, orang Amerika, evangelis, penginjil, menawarkan kepada saya
untuk kembali ke Kristen. You please Yahya. Alright, you come. Come to Kristen again. No, no, sir. Tidak, tidak bisa. I'm stuck here forever. Sampai selama-lamanya saya tetap Islam. Until death. Sampai mati saya tetap Islam. Loh, dia bilang terlalu yakin kamu dengan Islam. Ya, saya terlalu yakin. Kamu yang harus masuk Islam. Pulang dia. Berapa yang dia tawarkan sama saya? 12 miliar untuk saya kembali ke Kristen. Pimpin lagi itu UKIP. Nah, kita di Indonesia terbalik. Indomie satu bungkus beras satu liter, ente murtad. Maka saya seringkali ada umat bilang begini, mudah-mudahan habis saya ceramah begini pasti ada umat bilang, mudah-mudahan Pak Yahya istiqomah dan tetap terus jangan kembali ke Kristen. Saya jawab, yang saya khawatirkan justru ente. Karena ini umat Islam kalau dia murtad, Muslim saudara kita ini kalau dia murtad bukan karena dia pintar, bukan karena dia paham soal Islam dan Al-Quran. Dia tidak paham, dia bodoh, double poor, miskin harta, miskin ilmu, lalu dia murtad. Kemarin saya siar Islam di sana ya, di desa banyak kelapa sawit, kompleks orang-orang Jawa, apa itu Pamenangan, Pamenangan. Jadi di situ banyak yang murtad dan di situ banyak juga gereja. Nah kebetulan di pasar itu ada orang-orang Kristen yang jualan. Saya bilang, hey Kristen-Kristen yang jualan, ente tinggalkan jualanmu dan ente bersyahadat masuk Islam. Kalau tidak kamu neraka semua. Nah, ada orang yang sudah murtad mau masuk Islam lagi. Saya katakan sama Ustadz di sana, Ustadz, kalau dia masuk Islam lagi, jangan sunat di ujung, sekaligus habiskan semua. Itu hukuman bagi orang yang murtad, kembali, sunat langsung begitu. Banyak kan yang masuk-masuk Kristen itu, yang murtad itu ya memang tolol. Ya mari kita yang sudah Muslim, kita bersyukur Allah telah memberikan hidayah. Saya Islamkan pernah, itu siapa artis Peggy Melati Sukma, punya suami namanya Wisnu, ya nikah di Rancamaya Bogor, saya hadir dan Gus Dur hadir. Jadi saya kasih nasihat, Wisnu, mudah-mudahan Wisnu masuk Islam tidak melihat sikap umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ketika menjadi Nabi, diberi gelar oleh kaum di kalangannya dan oleh Allah, yaitu Al-Amin. Tahu gak Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Tapi Wisnu, perhatikan, Al-Amin Nasution di Indonesia belum bebas dari penjara. Jadi jangan menjadikan nilai Islam itu mengukur Islam dari kelemahan umat Islam. Ya wajar kalau umat Islam itu ada yang imannya memang ada yang menengah, ada yang tinggi. Tapi bagi saya seperti lagu dangdut yang biasa-biasa saja. Ya, nggak usah terlalu tinggi, tidak usah juga terlalu rendah. Kenapa? Kalau juga terlalu tinggi, nanti takutnya dapurnya orang ditembak oleh Densus 88. Yang biasa-biasa saja, yang formal-formal saja, tidak usah terlalu tinggi. Sedang-sedang saja. Waktu sholat, sholat. Waktu ada rezeki, berhaji, berhaji. Kalau tiap umroh dulu, nanti wisudanya belakang. Kan begitu. Nggak usah paksa diri. Lalu kalau mau jalankan syiar Islam, nah ini, ada orang berdalih. Yang penting satu ayat, Rasulullah perintahkan kita syiar Islam. Satu ayat bagi Nabi Muhammad artinya 15 juz. Bukan satu ayat itu-itu saja. Ya, saya maaf saja, saya belajar Al-Quran di pesantren Darut Tauhid A'agim. Saya umur-umur 11 tahun, begini tinggi besar, kecil-kecil. Saya belajar A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho. Anak-anak kecil, A'agim katakan, Pak dokter, tidak malu bapak seorang profesor belajar dengan anak-anak. Loh, saya bilang malu apa? Emang dokter kafir. Ini pakai-pakai malu, gak dapat ilmu. Itu kan gara-gara malu, akhirnya bodoh. Itu sifat malu itu menurut Quraisy Shihab, ulama besar kita di Indonesia,
Beliau katakan sikap malu itu karena dihadang oleh pikiran syaitan. Gengsi, malu, tidak berani, itu jangan. Itu syaitan yang menghalangi supaya kita bodoh. Cari ulama, cari ustadz, majelis taklim, nimbrung di situ. Cari ilmu. Masya Allah. Utlubul ilmi walau bisin. Jadi saudara-saudara, Pak Yahya tahu ayat-ayat ini dari mana? Ya karena tekun, disiplin, mau mencari. Dokter, profesor saya dari Kristen, profesor kafir. Omong kosong semua itu. Nggak ada guna, nol nilainya. Setelah saya pelajari Al-Quran, walaupun cuma satu, dua ayat, betapa tenang hidup saya. Masa bukan dibuat-buat? Bukan. Contohnya gini, saya punya penyakit waktu saya di Kristen. Penyakit yang saya idap, Pak Wakil, itu namanya Parkinson. Seperti Muhammad Ali. Jadi kalau sudah membaca buku, sudah lebih daripada 100 halaman, mulai gini-gini saya. Mulai gini-gini, Parkinson. Saya konsumsi obat itu kapsul dari psikiater 2.700.000 satu kali minum. Kapsul, baru saya tenang, keringat dingin. Nah, setelah saya masuk Islam bersyahadat pada tahun 2006, 3 tahun lalu, saya bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Masya Allah, sampai sekarang tidak pernah lagi ada sakit. Yeah.